Darlun, ratusan anggota Front Pembela Islam Aceh bersama sejumlah ormas Islam lainnya menggelar aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh setelah salat Jumat. Peserta demo yang hampir mencapai seribuan orang itu menggelar aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Mereka terdiri atas laki-laki dan perempuan. Apabila si Ahok hendak diadili, beliau siap jadi teroris lagi. Ya, pokoknya mantan teroris. Teroris punya kafe gun. Dalam tuntutannya, mereka menuntut Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar segera ditangkap dan diadili, sehingga akan ada ganjaran hukum. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.